Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah memiliki
memiliki keimanan, ya, sudah berislam, tetapi tidak merdeka, kira-kira bisa nggak menjalankan keimanan Islam kita? Susah. Apa susahnya? Ketika kondisi kita tidak bebas, ketika kondisi kita tidak merdeka, dan ini banyak dialami oleh orang-orang yang masih muda, termasuk juga bangsa kita yang masih muda. Kalau kita mau beribadah, sembunyi-sembunyi. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang terpaksa dihukum, ya, dihukum dan sebagainya ketika kita terpaksa laksanakan ibadah apa yang lain. Oleh itu maka nikmat kemerdekaan ini sudah semestinya harus kita syukuri dan bersyukuri. Kemerdekaan yang kita raih itu sudah 77 tahun. 77 tahun itu cukup lama. Kalau dibandingkan dengan usia seseorang, anak sudah cukup tua. Kalau kemudian dikaitkan dengan seorang pekerja, maka umur 77 tahun itu sudah pensiun. Sudah pensiun betul. Karena seorang guru atau dokter itu pensiun umur 60. Kalau seperti saya juga dokter yang 56 tahun sudah pensiun. Artinya apa? Ketika sudah memasuki masa pensiun atau usia lebih dari 60 tahun, maka seseorang itu sudah tidak perlu bekerja, tidak perlu bekerja lagi, tinggal menikmati hasil, gitu ya? Tak ada pensiun, begitu baru ini ya, luar biasa. Dengan bangsa kita mestinya ketika sudah 77 tahun berbeda, mestinya masyarakat rakyat Indonesia itu tinggal menikmati hasil dari upaya kemerdekaan yang sudah 77 tahun. Sekarang bukan? Sudahkah yang kita sudah merdeka 77 tahun itu kita sebagai bangsa, sebagai rakyat betul-betul menikmati seperti yang kita harapkan, atau malah sebaliknya? Kira-kira bagaimana? Masyarakat di Indonesia Eropa berpandangan untuk cari makan susah, cari pekerjaan itu susah, ya. Mau sekolah pun susah, apalagi mau cari pekerjaan. Mau kelakuan pun nyaman, tapi kelakuan Cina doang pun tidak ada. Tapi itu ya. Mau kelakuan pun ada. Cuma kerapal mendatangkan upah atau gaji kita yang susah. Jangankan masyarakatnya yang bukan rumahnya, maaf, negara yang bukan rumahnya, ya, berapa triliun? Kalau tak itu kurang lebih 7 triliun. 1 triliun itu modal dua belas ya. Kira-kira kenapa terjadi seperti itu? Yang pastinya kita bisa menikmati hasil dari upayaan merdeka 77 tahun, tapi kondisi kita masih seperti itu. Tentu saja kalau kita kembali kepada firman Allah dalam surat Ibrani surat ke-14 ayat 27 Allah berfirman, wa kita tarakum lahi sa'atun inna adabi wa inna adabna rabbu, dan ketika Tuhanmu mempertanggungkan atau mengumumkan apa yang dilakukan apa yang dilakukan lagi sahabat kemudian asyikah jika kamu bersyukur maka Allah akan menambah iman. Walaupun kita kamu inna adabi kasani, tetapi jika kamu kufur mengingkari, ingat adab urusan kami. Kalau dikaitkan dengan ayat ini, maka
kondisi kita yang seperti ini, diakibatkan karena kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, tidak bersyukur. Sebab kalau bersyukur, maka Allah akan menambah di mana? Menambah dan menambah. Itu jadi Allah. Kalau Allah sudah menjadi, pasti Allah menambah. Lain satu itu, berapa zidah? Jika kamu bersyukur, akan aku tambah. Akan aku tambah. Tetapi kalau kamu tidak bersyukur, maka ingatlah ada usaha. Adab itu bisa berupa penderitaan, kesengsaraan, ya, meninggalkan usaha COVID di mana-mana. Sekarang yang aku kabur di mana-mana, betul ya? Ya, banyak berubah dari negara, tetapi kalau provokator di media sosial luar biasa dan masyarakat dalam hal terprovokasi, ya, dengan ini. Ini bagian dari bagian apa? Cuma tidak sedikit banyak orang yang menjadi korban dengan provokasi-provokasi. Ya, ini bagian apa? Jadi intinya apa? Kalau seandainya kita sekarang ini mengalami seperti ini karena kita tidak bersyukur atau kita tidak bersyukur, alias kita pada seringkali mengukuri atas nikmat-nikmat ini. Kemudian dalam surat Luqman surah 31 ayat 12 Allah berfirman, "Wa yasyukuru wa inna yasyukuru li nafsihi wa la kafara wa inna dalam suatu bagian dinyatakan bahwa barang siapa yang bersyukur maka syukurnya itu untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang kufur maka syukurnya Allah sangat kaya dan sangat kaya. Arti sebetulnya kalau seandainya kita bersyukur bukan hanya sekedar bahwa menambah iman, tetapi kesyukuran itu kembali kepada kita. Kebutuhan kita, cukup kita. Bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita bersyukur, maka syukur itu untuk apa? Kembali kepada Allah. Dan sebaliknya kalau kita mengkufuri, mengingkari, khususnya di dalam merdeka ini, maka ingat bahwa itu sangat kaya. Dia Allah tidak akan menjadi miskin, tidak akan kekurangan kekuasaan ketika manusia ini dan Allah tetap terpuji dan sangat terpuji. Kemudian dalam surat Az-Zumar 39 ayat 7, "In taqbu fa inna Allaha ghaniyyun wa la yaghdharu man yakfur wa in tasbu yaghdharu lahu." Jika kamu kufur, maka sesungguhnya Allah sangat kaya dan sangat walaupun terima adalah dan Allah tidak akan pernah mengolok, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka kepada hamba-hambanya yang kufur. Dan jika kamu bersyukur, maka Allah sangat suka kepada. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Jadi karena kita sudah tahu bahwa ternyata kondisi kita sekalipun kita sudah merdeka untuk tahu maka kondisinya masih seperti ini, masih jauh dari harapan kita, dan itu sebabkan karena kita tidak atau kurang bersyukur. Apakah kita sebagai penguasa, kita sebagai pejabat, kita sebagai pemimpin, kita sebagai rakyat, maka ternyata dan kita kurang bersyukur. Ya. Kemudian bagaimana kita cara bersyukur kita atau bukti kesyukuran kita? Maka menurut Imam Al-Ghazali bersyukur itu yang pertama mengucapkan hamdan. Jadi bukti syukur kita mengucapkan hamdan alhamdulillah. Jadi setiap kita menerima nikmat apapun kecil atau apapun besar, memang benar yang besar sekali. Maka yang harus kita ucapkan adalah ketika kita mengucapkan alhamdulillah yang artinya segala puji hanya bagi Allah, maka
Karena di awal itu Alhamdulillah. Semua ujian bagi semua ujian di dalam artinya tidak ada ujian yang lain kecuali untuk Tuhan. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Karena semua ujian bagi Allah maka harus memperbanyak ujian. Harus kita memperbanyak memuji Allah. Harus banyak kita memuji Allah. Harus banyak kita berpikir. Bertasbih, bertakbir. Kita membanyak. Yang sekalipun tidak harus dinyalinkan. Tetapi mari kita lakukan dengan banyak lagi. Banyak dari Allah, banyak dari Allah. Dengan bertasbih, bertakbir, bertakbir. Kemudian makna yang ketiga adalah kita tidak usah berharap dengan Allah. Ketika kita sudah mengatakan paham pemindahan, tidak usah kita berharap dengan Allah. Kadang-kadang kita mau kita melakukan pemindahan, tapi kita masih berharap ujian berharap Allah. Bahkan kita mengatakan kepada kita di puji kita, tidak salah. Alhamdulillah, tapi kita tahu dong, kita mau ngomong-ngomong. Salah, antara ucapan kita dan sikap kita berbeda. Jadi ketika kita sudah ngomong alhamdulillah, maka kita tidak perlu mengharap apalagi menuntut ujian dari Allah. Termasuk kita tidak akan marah ketika tidak diuji orang. Kemudian bersyukur yang kedua adalah merasa senang dengan nikmat yang Allah berikan. Untungnya jangan sampai kemudian karena kadang-kadang nikmat itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berarti mungkin, maka seringkali kita mencoba aku dan sebagainya untuk soalnya pada semua itu tidak apa semua oleh itu maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim tidak dibenarkan untuk kemudian kita mencerah apapun yang apapun itu ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba waktunya gagal mungkin ya kadang-kadang seringkali promosornya tadi jadi kita dengan iman-iman yang harus ini bagian syukur. Kemudian yang ketiga adalah nikmat itu di mana? Dirawat. Ya. Kalau ini merupakan nikmat merdeka, bagaimana karena kemerdekaan ini yang diisi dengan apa yang positif? Ya. Dengan pembangunan, ya. Dengan perbaikan-perbaikan semua aspek sebagainya. Bukan hanya pembangunan bidang fisiknya, atau dari sebuah kebutuhan di bidang kewangannya masyarakat ketimbang. Ini bagian dari merawat, menjaga dari kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana merawat kemerdekaan ini? Yang menjaga adalah kesatuan dan persatuan tetap utuh. Sehingga model-model apapun yang membuka orang ke konflik, provokasi dan sebagainya sangat tidak benar. Itu namanya rusak. Ya, baru rusak. Untuk itu maka mari kita jaga betul agar kemerdekaan betul-betul bisa kita nikmati selama kita hidup dan nikmati. Artinya dipilih. Tidak. Kalau tidak, maka waktu itu sebagai pemberi iman merasa kecewa. Ya, dengan nikmat yang Allah berikan. Sama dengan Pak Yono, ya, Pak Yono kepada putranya memberikan sepeda motor. Ya. Tentu saja Pak Yono sebagai orang tua merasa kalau sepeda motor itu dirawat, betul ya? Dirawat, dipelihara, dibersihkan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dibiarkan begitu saja, bahkan rusak. Nah, kata Pak Yono sebagai orang tua sekalian beri kau. Buat akhirnya
Selain tidak hanya dawat, maka nikmat itu yang kepada digunakan sesuai dengan kehendak pemberi nikmat tadi. Jangan sampai nikmat itu digunakan tidak sesuai dengan keinginan kehendak dari pemberi nikmat tadi. Maka berpahamnya, kebayangkan kalau seandainya pakai tadi mungkin kekuatannya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu untuk berapa untuk maksiat dan bagian itu misalnya pas bahkan bukan sekedar maaf tapi kemungkinan dicabut lagi karena untuk kebutuhan yang penting. Demikian juga dengan nikmat Allah, maka sebagai bukti syukur kita adalah bagaimana kita bisa upayakan semaksimal mungkin agar nikmat tadi digunakan untuk mendapatkan Allah sesuai dengan kehendak keinginan Allah. Ya. Banyak sekali nikmat pendengaran yang nikmat waktu yang nikmat tenaga yang semuanya kita gunakan untuk mendapatkan Allah. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan, maka ini bagi bersyukur dan tentu ini yang menjadi rasa nyawa untuk Allah. Kalau kita, maka yang dari itu akan biarkan kita dapatkan. Kemudian, bukti syukur yang terakhir adalah tidak boleh merubah utama yang nikmat fisik ini. Kadang-kadang kita tidak pas merasa Allah yang dikatakan kita ini kurang pas dalam menjalankan. Contohnya utama ya hidup kita agak pesek. Masa kita memandu di fisik ini kita berubah. Kenapa orang paling itu? Kita merasa tidak pas. Masa tidak kuat dulu, termasuk yang kuat waktu pemerintahnya ditambah-tambah. Bohong apa itu? Sekarang mana itu? Masalah apa? Ya. Macam-macam. Anis, ya. Kalau Tuhan yang kasih kotor dan besar, tapi yang tidak boleh kemudian dicukur, dicukur kemudian berubah. Kalau menghias, mempercantik boleh. Boleh saja yang dihidupkan, tapi kalau yang berubah ya namanya. Nah ketika dihidupkan kemudian nantinya dihidupkan ya. Termasuk laki dari perempuan, perempuan dari laki ya. Berubah semuanya ya. Ya. Itu tidak bisa mengumumkan dalam rasa kita terus. Padahal sebelumnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim menciptakan kita ini sudah pas dengan kondisi hidup nyaman, hidup yang biasa, macam-macam itu sudah pas. Dan kemudian kita boleh lagi. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Maha Biasa. Kebijakan Allah melebihi kebijakan orang yang paling bijak. Rahman Rahim Allah lebih orang yang paling tampak daripada lain. Makanya Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kecermatan. Yang memang lebih. Sehingga ciptaannya dicoba sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Hanya kita merasa sebagai merasa tidak pas, merasa kurang puas dan sebagainya. Sehingga merasa cara-cara yang kemudian berubah-ubah akhirnya berubah kepada kebutuhan nikmat. Untuk itu maka yang kita karena itu masuk ke dalam kufur nikmat. Kemudian bukti syukur yang lain adalah tidak membuat nikmat. Masalah nikmat apa? Terutama yang sangat kelihatan adalah nikmat yang berupa makanan. Nikmat yang berupa betul tidak? Banyak tidak?
ketika kita makan, tidak sedikit di antara kita yang masih memisah makanan di diri kita. Tidak kita makan. Itu namanya membuat barang itu untuk Allah sebuah kehormatan tidak pernah memisahkan walaupun satu putih. Bukan senang ini. Walaupun satu putih sebuah tidak pernah meninggalkan sisa makan. Makanya ketika satu putih nempel di tangannya, Rasulullah. Itu adalah apa? Oleh karena jangan sampai kita meninggalkan makanan kita aman sekali. Hati-hati. Kadang-kadang ngetren, ya, ngetren. Kalau mau apa? Itu bagian dari bentuk tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, ingat kalau mau pasangan berbeda. Satu sisi kita tambahkan lima perokok, satu sisi yang lain kita membuat lima perokok. Betul. Seringkali kita berdoa kita ditambah imannya di sini yang perokok, tapi satu sisi yang lain kita sering membuat imannya perokok sudah berbeda. Ya. Begitu maka mari kita ke depan betul-betul urusan makan kita ini kita betul-betul bisa menghasilkan. Yang menjadi jatah kita kita habiskan. Yang bukan jatah kita yang kita habiskan. Yang sudah jadi katakan ketika kita ada di resepsi yang sudah dihilangkan yang kita bisa kita itu sudah jatah kita. Ya habiskan saja. Jangan sampai kita sisa walaupun satu menit kita habiskan. Kita berikan pertolongan anak kita. Untuk menghabiskan makanan itu ada jatahnya. Untuk bisa menghabiskan itu, ada cara. Kalau pakai strategi, kalau nggak pakai strategi, ya susah juga gitu. Ya. Yang pertama, kalau seandainya kita lakukan sendiri, jadi ukur kemampuan kita. Jangan banyak-banyak, apalagi kemudian resepsi dia dan resepsi pas malam itu. Kadang-kadang kita sendiri, kalau aku nyaman sama orang itu. Untuk itu maka kita nanti, ya, agar bahagia kita bisa menghasilkan.
kebaikan ya, dalam kondisi yang sekarang ini, maka itu saja adalah kebaikan. Ini menjadi penyebab beberapa hal kenapa perniagaan yang sudah kita lihat selama tahun ini masih mengalami beberapa masalah, baik masalah tenaga kerja, masalah pangan, masalah-masalah semua ini. Maka itu saja salah satunya adalah karena kita semua yang kurang cukup orang-orang. Itu maka depan, mari kita isi kemerdekaan kita bersyukur, dan tentu saja dengan bersyukuran di tahun ini, insya Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat sehingga negara kita yang memang sudah berpotensi ini menjadi lebih berkah. Kita di Indonesia sudah diuntungkan, diuntungkan dari konsep kita kalau dibandingkan dengan negara yang memang dibangun. Saya kira sudah bisa. Saya kira sudah bisa karena kita hari ini dapat dan ya, saya pikir kita akhiri ya, kalau kita sudah bisa mudah-mudahan Allah memberikan kita yang kita dan saya berdoa bila dalam menjaga keadaan yang berkenan bila itu kita bisa dalam itu Waalaikumsalam. Tiga berapa? Bisa tiga berapa? Kurang 4 menit. Apa yang bisa ada? Sepeda motor. Putra Pak Agus Sawari. Agus. Oke. Ada di mana kan? Bapak. Ada di mana kan? Saya. Terima kasih. Oh ya. Sudah lama. Dari 2020. Kalau sana,